Emak-emak di Palembang, Sumatera Selatan nekat mengendarai sepeda motor berboncengan 7 orang tanpa memakai helm karena membahayakan emak-emak pengendara motor tersebut diamankan polisi. Aksi emak-emak nekat berboncengan 7 orang dalam satu motor melintasi jembatan Ampera Palembang viral di media sosial. Selain melaju dengan kecepatan tinggi, 4 emak-emak dan 3 bocah ini bahkan tidak memakai helm, sehingga membahayakan. Setelah aksinya viral, 4 emak-emak pengendara motor tersebut diamankan di Mapolrestabes Palembang. Pengendara motor berdalih terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk melihat anggota keluarganya yang meninggal. Selain dengan edukasi, kami juga dengan tindakan hukum yaitu berupa tilang. Yang bersangkutan menerima kabar duka adanya keluarga yang meninggal di rumah sakit Akagani. Jadi karena panik dan terburu-buru, yang bersangkutan melakukan perboncengan tersebut yang sesuai dengan yang video yang beredar. Pengendara motor diberi sanksi penilangan. Polisi juga menahan sepeda motor pelaku agar ada efek jera dan peringatan bagi pengendara lain. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.